Hai, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang bagaimana cara menambahkan link tautan pada deskripsi channel YouTube kalian. Untuk caranya, kalian bisa masuk ke YouTube Studio melalui Google Chrome ataupun browser lainnya. Jika sudah masuk pada YouTube Studio, kalian bisa zoom pada sebelah sisi kiri dan klik penyesuaian. Dan kalian bisa klik pada info dasar. Setelah itu silakan scroll ke bawah dan kalian perhatikan ditambahkan link. Kalian tinggal klik saja dan kalian bisa tambahkan judul atau nama apa pada link itu. Seperti di sini saya ingin memasukkan nama Twitter dan menautkan link Twitter. Tempelkan saja linknya. Oke, setelah itu kalian scroll pada pojok kanan atas dan klik pada icon warna biru. Dan jika sudah seperti ini, berarti link berhasil ditautkan pada deskripsi channel. Untuk memastikannya, silakan klik lihat channel dan bisa dilihat bahwa link tautan telah berhasil ditambahkan pada deskripsi channel. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Have a nice day and see you next time.